Hai guys, hari ini kita mau update kabut asap Riau Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2019. Sebelumnya, jangan lupa subscribe Papu Masyol, like video ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Ini kita update ISPU dari BMKG. Kondisi PM10 hari ini sudah sangat tidak sehat ya. Jadi bisa kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau mau aktivitas di luar rumah, jangan lupa ya pakai masker ya. Mari kita lihat kondisinya dari jalan-jalan yang ada di Pekanbaru ya, yang kita videoin beberapa jalan di Pekanbaru. Tadi jalan yang pertama itu adalah Jalan Durian. Nah, sekarang kita lagi berada di Jalan Pepaya. Bisa kita lihat sudah sedikit yang beraktivitas di luar rumah. Ini kondisinya bukan mendung ya, tapi asapnya sangat pekat sekali. Jadi kelihatan seperti mendung mau hujan. Nah, dari Pepaya ini kita belok ke Jalan Nangka ya. Dari Jalan Nangka ini lurus, nanti kita belok kanan ke Jalan Jenderal Sudirman. Habis itu kita belok kiri ke Jalan Patimura. Nah, sekarang kita berada di Jalan Diponegoro. Kita bisa lihat di ujung sana, dari pohon-pohon itu kita bisa lihat penuh dengan asap, terlihat bayang-bayang putih. Nah, di bagian sini lebih nampak jelas ya asapnya. Dari Diponegoro kita belok ke Hang Tuah. Kita lihat gedung di depan itu nampak kali ya ada asapnya, karena terlihat kabur-kabur atau samar-samar. Nah, sekarang kita belok ke Jalan M. Dahlan. Daerah ini adalah daerah dekat komplek Masjid Agung Anwar Pekanbaru. Masjid Agung ini bisa kita lihat dari 4 sisi ya. Ada 4 sisi jalan yang bisa melihat Masjid Agung Anwar ini. Salah satunya tadi Hang Tuah, M. Dahlan, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Sultan Syarif Kasim. Nah, sekarang yang jalan kita lewati ini adalah Jalan Sisingamangaraja. Bisa kita lihat di sebelah kanan masih terlihat pagar-pagarnya Masjid Anur. Masjid Anur ini adalah salah satu destinasi wisata di Kota Pekanbaru. Nah, sekarang kita berada di Jalan Sultan Syarif Kasim. Dari Jalan Sultan Syarif Kasim ini, di sebelah kanan kita juga masih bisa kita lihat ada Masjid Anur ya. Nah, sekarang kita memasuki daerah Jalan Gajah Mada. Di sini banyak kantor-kantor dinas pemerintahan. Dan yang di paling depan sana, ujung sana adalah gedung kantor Gubernur Riau.
Nah, yang di depan itu adalah kantor gubernur Riau ya, guys. Jalan yang sekarang kita lalui ini adalah Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini termasuk daerah pusat kota Pekanbaru. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Terima kasih.